people in that wonder all day. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your bright voice. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Halo Brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy terbaru 2021 tipe fashion warna matte blue. Bicara soal harga, untuk Scoopy fashion sendiri dibanderol di Rp20.525.000 OTR Bekasi. Dan fashion matte blue ini Brosis adalah satu-satunya Scoopy non-keyless yang menggunakan warna matte. Karena seperti fashion cream, kemudian sporty red maupun sporty black, dia menggunakan warna glossy. Tapi untuk yang blue ini dia menggunakan warna matte atau dove. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi untuk bagian batok kepalanya, ini warnanya menggunakan paduan silver di bagian ring speedometernya. Di bagian tengahnya menggunakan warna matte blue. Matte blue-nya ini kurang lebih seperti Beat Deluxe terbaru, kemudian PCX160. Nah, ini birunya seperti ini. Terdapat striping bertuliskan Honda di sini berwarna abu-abu. Kemudian di bagian bawahnya menggunakan warna krem. Ini dia, di bagian bawahnya krem. Kemudian di bagian bodi depannya full matte blue. Warnanya biru dove. Nah, dibalut dengan striping di bagian sampingnya menggunakan warna orange. Kemudian ada krem ke bawah, garis seperti ini. Kemudian di sini terdapat lubang yang di dalamnya ini adalah klakson Brosis. Kemudian untuk headlampnya sendiri dia menggunakan full LED, dan headlampnya ini menggunakan LED projector Brosis. Ini adalah salah satu motor matic pertama yang menggunakan LED projector untuk Scoopy sendiri. Di bagian luarnya ada DRL yang melingkar menggunakan warna putih ketika menyala. Kemudian luarnya lagi ada ring chrome, terdapat tulisan Scoopy di bagian bawahnya. Untuk sennya sendiri masih menggunakan buhlam biasa. Terdapat tekstur seperti ini pada bagian permukaan mikanya. Kemudian untuk bagian kaki-kakinya dia menggunakan full hitam, bagian spakbornya menggunakan warna matte blue. Di bagian dudukan plat nomornya, ini posisinya berada di bawah headlampnya Brosis, di sini. Menggunakan bahan besi. Untuk soknya sendiri menggunakan teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi di bagian kaki-kakinya, untuk yang versi non-keyless, semua versi non-keyless, bagian kaki-kakinya hitam, jadi nggak ada warna lain. Ukuran ban depan 100/90 ring 12 dan sudah menggunakan ban tubeless. Jadi ringnya kecil tapi bannya besar. Jadi kelihatan gambut dan unik banget tentunya. Kita beralih ke sebelah kiri untuk melihat bagian pengeremannya. Untuk bagian pengeremannya sendiri, rem depan tentunya sudah dibekali dengan disc brake. Masih menggunakan tipe standar, bukan tipe wave. Kemudian kaliper menggunakan isin satu piston berwarna abu-abu. Dan untuk Scoopy sendiri, tentunya untuk semua versi sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Naik ke bagian kokpit. Nah, di bagian kokpitnya ini menggunakan paduan warna biru di bagian sampingnya. Kemudian ringnya, ring speedometernya seperti yang tadi saya sebutkan di awal, di warnanya ini silver. Kemudian di bagian bawahnya terdapat logo Honda 3D. Nah, untuk speedometernya sendiri menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi di bagian kecepatan menggunakan analog, sedangkan untuk beberapa indikator seperti indikator jam, oil change, trip A, trip B, jadi total kilometer odonya, kemudian indikator bahan bakar menggunakan digital di bagian bawah. Nah, Scoopy ini bisa dibilang panel meternya fiturnya lengkap banget Brosis. Di sini terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya, seperti mengatur jam, kemudian oil change. Jadi kita bisa mengatur kapan kita harus ganti oli nih, bisa dijadwalkan ganti olinya. Kemudian kita bisa beralih ke trip A, trip B, kemudian pemakaian bahan bakarnya ya, kilometer per liter itu juga bisa. Kemudian di bagian atasnya, di sini terdapat indikator ECO, lampu jarak jauh, sen, mil injeksi, dan idling. Di bagian bawah terdapat indikator alarm.
karena ini belum keyless, jadi tidak terdapat indikator keyless di sini. Dan dengan terpaksa memang setiap saya review di gudang brosis, saya pasti nggak menyalakan bagian speedometernya. Karena kenapa? Karena semua unit yang ada di gudang itu belum terpasang aki. Biasanya motor setelah dipasang aki itu ketika mau dikirim atau mau di display di counter. Jadi kalau mau dipajang di counter biasanya dipasang tuh akinya. Jadi biar konsumen ketika ingin melihat itu bisa tahu tampilannya seperti apa, nyalanya kayak gimana. Tapi kalau di gudang memang akinya nggak kepasang. Kalau dipasang tekor. Jadi memang nggak boleh dipasang ketika motor di gudang akinya ya. Kemudian stangnya menggunakan warna krom. Di bagian dudukan panel-panelnya menggunakan warna silver. Di sebelah kanan ada tombol ISS atau idling stop system. Kemudian ada starter. Di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson, dan sen. Kemudian kita turun ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya ini menggunakan warna full creme. Kremnya ini glossy, brosis. Jadi untuk fashion ini, tipe fashion, dia paduan warnanya glossy dengan matte atau dove. Di bagian bodi depannya birunya dia matte, sedangkan di belakangnya dia menggunakan warna glossy. Jadi full creme di sini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi gantungan barangnya ini kekinian banget modelnya. Dia seperti ini penggunaannya. Kemudian kita buka tuasnya buat ngegantungin barangnya. Nah, untuk bagian kunci kontaknya, karena ini yang versi non keyless, tentunya masih dibekali dengan kunci kontak manual, belum smart key. Tapi brosis nggak perlu khawatir, walaupun dia masih kunci kontak manual, tapi tetap dibekali dengan remote. Nah, maaf, jadi sudah dibekali dengan remote. Walaupun dia kunci manual, sudah terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi nggak perlu khawatir masalah keamanan, walaupun ini masih kunci manual. Ditambah dengan keamanan kunci stang dan shutter key. Jadi memang keamanannya ganda banget. Nah, di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian untuk rak sebelah kanan, bagian dalamnya dia warnanya hitam. Jadi krem di luar, kemudian dalamnya hitam. Ukurannya tentunya cukup lumayan dalam. Buat naruh-naruh HP sih aman sih, dalam soalnya. Kemudian di sebelah kirinya, dia ada rak yang tertutup. Scoopy dari dulu memang modelnya seperti ini. Dibuka, di dalamnya ada power charging atau power outlet yang pemakaian cukup gampang, jadi kita nggak perlu adaptor tambahan. Kalau untuk Scoopy lama, kalian mau ngecas itu butuh adaptor tambahan. Tapi untuk Scoopy terbaru ini, kalian cukup colok aja udah bisa langsung ngecas nih. Jadi nggak perlu ribet, terus HP-nya bisa kalian taruh di dalam. Jadi ngecas HP-nya taruh dalam, kemudian ditutup deh. Ini aman dan waterproof atau tahan air tentunya. Kemudian di bagian step floor-nya, ini space-nya menurut saya cukup lumayan, jadi bisa dibilang lebar di bagian step floor, menggunakan warna coklat, dan kebetulan sudah terpasang panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis. Jadi panel step floor-nya ini gratis, nggak perlu beli brosis, ketika kalian beli Scoopy ini udah langsung otomatis dapat ini nih. Ini paduannya hitam dengan chrome pada bagian sampingnya, jadi ini bahannya plat, sedangkan di bagian bawahnya menggunakan karet. Terdapat tulisan Scoopy di bagian tengahnya. Kemudian di bagian deck belakangnya warnanya krem. Jadi krem bagian depan, kemudian bagian belakang, tengahnya coklat. Nah, untuk fashion sendiri, dia menggunakan jok berwarna coklat. Kalau untuk versi sporty yang non keyless, dia menggunakan jok hitam. Fashion ini coklat. Jadi paduan warnanya memang masih bisa dibilang, walaupun ini non keyless atau versi bukan versi tertinggi, tapi paduan warnanya masih oke menurut saya. Keren. Menggunakan warna coklat. Ukurannya cukup lebar ini di bagian depannya. Kemudian untuk bagasinya dapat menampung sebanyak 15 literan. Helm Scoopy bisa masuk, tapi helm-helm yang lain saya nggak bisa jamin masuk sih, apalagi full face. Tangkinya dapat menampung 4,2 liter, dibalut dengan cover plastik di bagian atasnya. Kemudian behelnya menggunakan warna silver juga. Kita turun aja langsung ke bagian bodi sampingnya. Nah, bodi sampingnya ini paduannya antara biru dengan orange dan krem pada bagian strippingnya. Jadi bodinya ini full biru. Birunya ini sama persis dengan yang digunakan di PCX ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi mirip warnanya PCX birunya, dan mirip juga dengan Beat Deluxe terbaru, birunya Dove. Di bagian emblemnya menggunakan warna chrome. Ini dia Scoopy. Kemudian pemanis di bagian depan ada stripping orange, kemudian ada krem. Nah, kremnya ini dia garis, berupa garis ke depan sana ya. Kemudian di sini terdapat tulisan S. Ini adalah identitas dari Scoopy. Dia ada lingkaran seperti ini.
Nah, kemudian untuk bagian step belakangnya, dia menggunakan sistem klik-klikan, brosis, seperti ini. Jadi tidak menggunakan pipa biasa yang terkesan jadul ya, seperti Honda Beat. Tapi Scoopy ini sudah menggunakan sistem klik-klikan. Jadi tampak terlihat lebih sporty dan ringkes. Kemudian untuk mesinnya sendiri, dia menggunakan mesin injeksi 110cc, bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Dan motor ini juga sudah dibekali dengan rangka terbaru, yaitu rangka ISOF. Jadi untuk Beat, Genio, Scoopy, rangkanya sama, menggunakan rangka ISOF yang lebih dipercaya, sangat ringan, sangat mudah dikendalikan. Untuk basic mesinnya sendiri, saya rasa juga memang mirip-mirip, gak beda jauh antara Scoopy, Beat, dan Genio. Untuk knalpotnya sendiri menggunakan warna full hitam, dibalut dengan cover muffler yang juga hitam di sini, hitamnya ini glossy. Kemudian untuk ban belakangnya yang menggunakan ukuran 110/90 ring 12. Untuk velgnya menggunakan warna full hitam Dove. Kita beralih ke sisi sebelah kiri, brosis. Nah, untuk bagian cover CVT dan cover filter udaranya, khusus yang versi fashion dan stylish atau non keyless, dia menggunakan warna full hitam, jadi bukan silver. Untuk stylish dan prestige, dia silver, tapi untuk yang fashion ini dia hitam, warnanya Dove. Dan masih terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan, brosis, yang sudah tidak terdapat di versi keyless. Jadi Scoopy keyless udah nggak punya selah-selahan, tapi untuk yang non-keyless masih punya selah-selahan. Yang menurut saya selah-selahan ini memang terlihat simple ya, tapi sangat fungsional. Ketika motor kalian mogok, kalau nggak punya selah-selahan cukup repot, kalian harus dorong. Tapi kalau punya selah-selahan, kalian bisa selah kalau akinya tekor. Kemudian untuk bagian knalpotnya, di bagian suspensinya menggunakan full hitam. Kemudian pengereman masih rem tromol, jadi belum dibekali dengan disc brake. Dan Scoopy ini juga tentunya sudah dibekali dengan teknologi ESP. Sayangnya memang belum ESP Plus seperti PCX160. Kemudian yang terakhir kita ke bodi bagian belakang. Nah, untuk bodi bagian belakangnya full biru tentunya. Di bagian stop lampnya masih menggunakan bohlam biasa. Jadi untuk pencahayaannya sendiri baru di headlampnya atau lampu kepalanya, lampu depan yang menggunakan LED. Sementara sisanya seperti stop lamp dan sen masih bohlam biasa. Di sini dibalut dengan mika berwarna merah, bentuknya bulat, benar-benar bulat. Terdapat tekstur garis-garis di bagian tepinya. Kemudian bagian sennya, ini dia terdapat tekstur juga di bagian permukaannya, menggunakan bohlam berwarna kuning. Terdapat stripping bertuliskan Honda di bagian atasnya. Untuk spakbornya sendiri full hitam menggunakan bahan plastik kasar. Kemudian di bagian ujungnya sini, ujung atas, terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan tidak lupa juga terpasang mata kucing di bagian bawahnya berwarna merah. Nah, jadi ini dia, brosis, tampilan full body dari Honda Scoopy Fashion Blue. Bentuknya memang gambot banget, unik, tampak terlihat sangat lucu dan gemesin ya Scoopy dari dulu. Ditambah dengan bannya yang gambot-gambot menggunakan ring yang ukurannya kecil, jadi tambah unik lagi. Menggunakan paduan warna biru dan krem pada bagian bodinya. Dan ini adalah salah satu Scoopy versi non-keyless yang menggunakan warna Dove seperti ini. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Scoopy, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.